sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Ivona Agustin Endrayani Behobu, SSI Teol. Bahan bacaan kita terambil pada Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu menjaga citra diri. Seorang dosen yang mengajar dan memberikan penilaian kepada mahasiswanya tentu bisa membedakan mana yang benar dan salah dari jawaban yang diucapkan oleh mahasiswanya. Hal itu karena pasti terlebih dahulu dosen tersebut sudah mengetahui mana jawaban yang paling benar. Ada yang harus kita sadari, bahwa tidak semua pengetahuan dan nasihat bisa kita terima dengan baik. Terkadang ada pengetahuan yang sulit kita pahami, bahkan ada juga nasihat yang menyakitkan untuk kita dengarkan. Namun, pengetahuan dari Tuhan sifatnya untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk hukuman akibat ketidakbenaran. Paulus menulis surat Kolose untuk mendorong jemaat memahami arti dari dibangkitkan kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Paulus juga memberikan nasihat-nasihat tentang hubungan seseorang terhadap keluarga, para hamba, dan tuan-tuan. Sang Khalik yang merupakan pencipta alam semesta, yang juga menciptakan manusia baru dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka. Hidup dalam pengetahuan yang benar bersama Tuhan berarti harus mematikan manusia lama kita dan menjadikan hidup baru kita semakin diberkati Tuhan. Pengetahuan yang benar di dalam Tuhan akan menuntun kita untuk menjalani hidup yang baru. Jadikan hidup kita bermanfaat dengan melakukan firman Tuhan, juga menjaga kekudusan hidup kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kepayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Martabat sebagai citra Allah harus benar-benar kita pelihara. Biarkan diri kita selalu diisi pengetahuan yang benar dari Tuhan, supaya hidup sepadan dengan kehendak Tuhan. Manusia baru adalah manusia yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa saja kehendak Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita yang penuh nafsu duniawi dan yang hanya mendorong kita kepada belenggu dosa. Pakailah waktu kita untuk menjadi manusia baru yang penuh berkat Tuhan, agar pengetahuan kita akan dunia ini semakin bertambah, supaya ilmu yang kita terima baik sebagai dosen maupun mahasiswa berkenan untuk kebaikan seluruh alam semesta dan kita berhasil melakukan tugas yang berasal dari Tuhan, yakni menjaga seluruh alam ciptaan Tuhan dengan baik. Perkembangan zaman boleh semakin maju, hidup rohani kita juga harus semakin maju bersama dengan Tuhan. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu menjadi manusia baru berarti kita sudah diangkat oleh Tuhan dari kubangan dosa dan dijauhkan dari pengetahuan yang keliru. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami mampu membedakan hal yang baik dan benar di hadapan-Mu.